Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, waktu ini aku sudah upload video gimana proses aku melahirkan. Sekarang aku mau upload gimana sih kondisi kamar di Scotland ini. Pertama, aku dibawa ke ruangan bersalin di pool, di air, karena aku pengennya memang melahirkan di air, tapi karena sesuatu dan lain hal akhirnya tidak bisa terjadi, teman-teman. Jadi dibawa lagi ke ruangan bersalin biasa. Seperti apa ruangannya nanti aku akan tampilkan videonya. Kebetulan juga waktu itu kita sempat ambil video ya. Terus di video selanjutnya nanti aku mau ceritakan semua bagaimana proses dari awal pecah ketuban, kemudian bolak-balik rumah sakit dan sampai kontraksi, nggak dapat kamar dan sebagainya di video berikutnya lagi ya. Aku bikin video pendek-pendek karena kekurangan waktu, plus ini cepet-cepetan juga editnya, uploadnya juga lama kan, belum lagi nanti bayinya oe-oe gitu. Jadi aku uploadnya bertahap. Ya teman-teman, saksikan video, inilah ruangan bersalin di Scotland. Ya, begitulah kondisi kamar di sini, ruangan bersalin di sini ya, lumayan bagus, bersih gitu, dan pelayanannya juga oke ya. Oke, cuman nggak banyak-banyak gitu kali ya, nggak banyak kayak Indonesia, tapi nggak tahu juga di Indonesia banyak nggak berapa orang yang handle gitu untuk satu pasien. Nah, teman-teman, next aku akan upload lagi video si Grace, sama gimana ceritanya dari awal sampai akhir 36 jam perjuangan aku melahirkan. Nanti akan aku ceritakan, tapi cari waktu dulu dan cari mood yang bagus, karena ini akan panjang kali lebar ceritanya. Sampai ketemu di video aku yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau kamu suka, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kritik dan sarannya diterima. Thank you semuanya. Bye-bye. See you next video.